Halo teman-teman, di video kali ini kami akan berbagi dengan kalian prompt strategi terbaik untuk menaklukkan Google Bard, AI assistant terbaru dari Google. Sebagai content creator yang sudah berpengalaman, kami akan memberikan tips dan trik yang terbukti efektif untuk memanfaatkan Bard secara maksimal. Google Bard pertama kali diumumkan ke publik pada tanggal 6 Februari berdasarkan pernyataan CEO Google. Google Bard merupakan layanan obrolan AI yang didukung Google's Language Model for Dialogue Application atau Lambda. Google Bard lahir karena melihat kesuksesan ChatGPT, yang mana ingin mengubah persepsi masyarakat kalau Google sudah kalah persaingan. Google Bard merupakan AI yang dikembangkan oleh Google untuk membantu penggunanya dalam mencari ide-ide kreatif dan menjelaskan beberapa hal secara lebih sederhana dan mudah dipahami. Google Bard akan membantu pengguna Google untuk menghasilkan teks, translate berbagai bahasa, hingga menulis konten secara lebih kreatif. Bagaimana cara mengakses Google Bard? Caranya mudah, simak langkah berikut ini. Pertama, masuk ke Google Bard. 2. Pilih Join Waitlist. 3. Masuk ke akun Google Anda. 4. Pilih apakah Anda ingin menerima pembaruan email. Lalu pilih Yes, I'm in. 5. Setelah Anda diberikan akses, Anda akan mendapatkan AI sebagai fitur tambahan pada mesin pencari Google. Jadi, ketika mengirimkan query, Anda akan disajikan dengan dua hasil-hasil pencarian khas Google dan respon dari Bard. Adapun beberapa fitur yang tersedia pada Bard seperti support bahasa Indonesia, mendukung Google Lens, tampilan baru, bisa simpan hasil percakapan. Pilihan mode respon yang beragam, membaca respon dengan suara, berbagi hasil percakapan secara langsung. Manfaat Google Bard yaitu kemudahan akses informasi. Dengan interaksi yang lebih alami dan personalisasi yang lebih baik, Google Bard membuat akses informasi menjadi lebih mudah dan cepat, sehingga pengguna dapat mencari dan mendapatkan jawaban dengan lebih efisien. Kedua, pengalaman pencarian yang lebih menyenangkan melalui dialog interaktif dan kemampuan Google Bard untuk menyesuaikan respon dengan emosi pengguna. Pencarian online menjadi lebih menyenangkan dan menarik. Nah, itulah prompt strategi terbaik untuk menaklukkan Google Bard. Cobalah terapkan strategi ini saat berinteraksi dengan Bard. Dan lihat bagaimana kualitas outputnya akan meningkat. Jangan lupa subscribe channel kami untuk video menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.